Kerajaan negeri menolak bajet pembangunan salah satu daripada empat pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini kerana tidak menepati syarat minima yang ditetapkan. Ketua Menteri Adi Zahari berkata, kesemua PBT wajar meningkatkan sekurang-kurangnya 5% bajet pembangunan dari hasil keseluruhan pendapatan yang diterima dan jumlah yang kurang dari sasaran minima ditetapkan akan ditolak. Dan memang daripada 4 PBT itu ada satu PBT memang kita ada buat berkurang supaya dia meningkatkan lagi bajet pembangunan dia. Jadi akan ada maklum balas supaya semua PBT paling kurang meningkatkan kepada 5% daripada bajet pendapatan mereka untuk pembangunan. Dia tak capai garis tu, dan kita suruh dia rangka balik bajet dia supaya dia dapat mencapai garis minimal. Jadi sekarang bawah 5% tu berapa peratus? Kita 2%. Jadi kita suruh tingkatkan lagi 3% supaya dia memenuhi 5%. Anggaran dia, nilai dia lebih kurang? Nilai kebanyakannya bergantung pada pendapatan. Jelas Adli, ada antara PBT yang meningkatkan bajet pembangunan mereka sebanyak 20%, iaitu RM10 juta bagi membangunkan kawasan setempat tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program ziarah kasih di sekitar kawasan Pantai Kundur.